Everybody, good evening. Welcome back to my YouTube channel. Rompes Cema is here. Oke, teman-teman, jadi musim hujan gini enaknya kita ngemil-ngemil ya. Tapi cemilan apa ya yang enak? Nah, jadi malam ini aku mau ngajak kalian buat nge-review salah satu keripik, guys. Biasanya keripik tuh identik dengan talas, singkong, atau mungkin pisang ya. Tapi kali ini enggak ya. Aku mau ngajak kalian buat nge-review keripik seafood, guys. Nah, udah ada kebayang enggak kira-kira apa yang akan aku review malam ini? Oke, jadi aku kali ini bawa keripik crab. Oke, bukan tuan crab ya, tapi kepiting. Nah, seperti apa? Ini aku udah bawa. Jadi ini keripik kepiting ya. Oke. Namanya sih keripik kepiting balado pedas manis. Nah, ini kalau dari segi packingnya biasa aja ya, cuma di staples gitu, udah gitu juga cap buta. Jadi nggak ada mereknya sama sekali. Karena ini benar-benar homemade ya, buatan rumah. Tapi kita jangan ngejudge dari rupanya dulu ya. Gimana kalau kita cicip dulu gimana rasanya? Oke? Okay? Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan share ya. Dan jangan lupa juga kalian komen di bawah bagi kalian yang udah cicip keripik ini, atau mungkin kalian mau tanya-tanya sesuatu, silahkan. Kita buka sekarang. Oh ya, ini harganya murah meriah banget loh. Satu bungkus gini cuma Rp5.000, guys. Gak kurang gak lebih ya, Rp5.000. Dan ini isinya lumayan banyak tuh. Kita cicip yuk, gimana rasanya. Jadi bau kepitingnya itu sedap. Tuh, seperti ini ya. Ini masih ada yang utuh. Masih ada sama kaki-kakinya, ada capitnya juga. Oke, jangan lupa baca bismillah. Langsung aja ya. Kalau dari segi rasa, ini tuh kepiting asli banget, guys. Jadi kayak nggak ada campuran bahan yang lain. Ini cuman apa ya, kepiting yang digoreng habis itu dikasih bumbu ya. Jadi lebih identik dipanggil dengan sebutan kepiting goreng balado ya. Kenyah. Wah, ada capit yang besar juga, guys, tuh. Pokoknya, bagi kalian yang pencinta seafood, jangan lupa nih, cobain cemilan baru. Sehat, guys, karena 100% kepiting asli. Masih sama kaki-kakinya juga, masih sama capit-capitnya juga, ya. Jadi kalian bisa nemuin cemilan ini dijual di online Mataram ya. Nanti kalian bikin aja status di sana, ada yang jual keripik kepiting nggak gitu. Jadi nanti bakalan ada yang komen. Nah, kalian juga bisa COD. Itu yang jual dia dari Kediri ya. Cuman kalian juga bisa COD. Oke, dan ongkirnya juga murah meriah ya. Harganya juga murah meriah dan tentu saja rasanya juga enak dan pas banget buat kalian yang suka ngemil, buat kalian yang suka pencinta seafood, ini pas banget. Oke, jadi sekian dari aku. Life is every day, death is only once, but enjoy your life before you die. Thank you for watching and see you in the next content. Bye bye.